viral di media sosial. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria berpeci dengan latar belakang ukiran ayat-ayat Al-Quran dan dua kalimat syahadat, menyebut Nabi Muhammad sebagai pembohong. Nabi Muhammad itu pembohong. Al-Quran itu hanya cerita dan catatan dusta. Orang-orang Islam itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dan mengambil keuntungan dari Islam. Berpikirlah yang jernih, gunakan akal dan pikiran saudara. Video yang diunggah oleh akun TikTok bernama @marwahsyafina4 ini viral di media sosial dan menjadi perhatian warganet. Video yang diunggah pada Kamis 4 November 2021 ini sudah ditonton lebih dari 1 juta kali oleh pengguna TikTok. Dalam video tersebut, seorang pria yang memiliki tahil alat besar di bawah hidungnya tersebut dengan berani dan lantang mengatakan bahwa Nabi Muhammad merupakan Nabi pembohong. Tak hanya itu, ia juga menyebut jika Al-Quran hanya sebuah karangan saja dan catatan dusta. Nabi Muhammad itu pembohong, Al-Quran itu hanya cerita dan catatan dusta, kata pria tersebut. Orang-orang Islam hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dan mengambil keuntungan dari Islam. Berpikirlah dengan jernih dan gunakan akal dan pikiran saudara, lanjutnya. Hingga kini belum diketahui identitas pria dalam video tersebut. Juga belum diketahui apa yang melatar belakangi pria berpeci tersebut berani melontarkan pendapat yang dapat menyakiti hati umat Islam. Warganet pun ramai-ramai mengecam pria tersebut. Ribuan warganet memenuhi kolom komentar di video tersebut. Warganet meminta kepolisian segera menangkap dan menghukum pria tersebut karena telah menistakan agama Islam.